Kok tasik nembe wasul niki wau. Dalem. Namung keluyuran kula nggih namung mlampah-mlampah pados video-video niki lho. Mriki kok pemandangannya saja sewu wae. Nggih. Nggih matur mbah nuwun sampun ya enten iki kalih madosi. Lek niku gunung napa namine? Gunung Pulosari. Pulosari niku nggih. Nek mriku sampun radusan ageng jalur munjungan berarti nggih namung. Hilane niku kan rotan gedhe. Nggih. Sing jalur kampak munjungan nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jedal Vlog. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dimanapun anda berada diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya ya. Amin amin Allahumma amin. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, komen, like, biar kami semangat ya membuat video-videonya. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu ya. Ini saya berada di Desa Ngadimulyo, Ngelasep, Kecamatan Kampak ya. Nah, dukuhannya Ngelasep. Kalau desanya Ngadimulyo, kecamatannya Kampak lur. Di kesempatan hari ini cuaca agak mendung karena di wilayah Trenggalek sering musim hujan lur. Hampir setiap hari hujan. Melihat suasana keindahan di sini sangat indah sekali, yang sangat luar biasa sekali ya keindahannya di sini. Masya Allah, sungguh sangat istimewa ya. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu yang lagi ada di perantauan, yang belum bisa pulang kampung dikarenakan masih aktivitas. Mudah-mudahan bisa terobati dan bisa terhibur. Di sini tuh memang apa lur, daerahnya dataran rendah ya, karena itu yang di sana tuh gunung-gunung yang sangat tinggi sekali ya, wilayah gunung. Tapi di sini memang sangat istimewa, tanaman yang sangat subur-subur sekali, keindahannya yang sangat luar biasa ya. Di sini kalau kesuburannya masya Allah sungguh luar biasa ya. Ini yang di sini nampak sejuk asli, damai. Bangunan-bangunan di sini memang sudah sangat istimewa lur, yang berada di depan sana. Tapi banyak masih tak jauh ya. Ini ada salah satu apa ini lho, peternak kambing mungkin ya, kambing atau ayam, kambing. Wah, kambing sama ayam ya di sini. Ini kandang kambingnya, nampaknya kambing kepala hitam ya, banyak sekali. Dan ini sudah kosong, ini nampaknya peternak ayam ya, tapi sudah kosong. Di sini memang sangat indah sekali, rumah-rumah bangunan yang sudah sangat istimewa, tempatnya yang masih asri alami. Ini sangat nanjak berjalannya,
yang dikelilingi tanaman-tanaman kayu ya, kayu sengon laut. Jadi merasa di sini tuh walaupun musim panas mungkin tidak merasa panas karena banyak apa ribu-ribunya kayu yang menghiasi suasana di sini. Dan tanaman-tanaman apa namanya buah-buahan lho seperti lasep ya. Disoning lasep tandurannya sing akeh ya lasep. Lasep itu kalau mungkin buahnya seperti apa ya? Duku. Coba kita lihat yang ke atas sana, menikmati keindahan-keindahan yang berada di atas sana. Ini rumah-rumah bangunan yang sudah sangat istimewa sekali, sangat luar biasa ya. Di sini bangunan-bangunannya sudah sangat-sangat istimewa. Ini loh di sudah sangat istimewa-istimewa sekali loh di sini tuh bangunan-bangunan yang sangat mewah-mewah ya. Masya Allah di sini. Dan juga jalannya ini menanjak. Kalau tanaman pertanian itu seperti kapilogo, tanaman kapilogo yang sangat subur-subur sekali loh. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa sekali. Itu memang sangat banyak sekali ya. Cengkeh, durian. Di sini memang sangat indah sekali loh. Suasana yang sangat asli, ini jalannya sangat menanjak sekali ya. Itu gunung-gunung yang berada di sana itu sungguh luar biasa. Masya Allah, kalau keindahannya di sini sangat istimewa sekali lor, sangatlah luar biasa ya. Coba kita menuju yang ke atas sana, melihat yang di atas sana. Ini bangunan-bangunan yang sangat-sangat istimewa di sini. Di sini dekat makam. Budi saking Tegal. Kok tasik nembe wasul iki wau. Dalem. Namung keluyuran kula nggih namung mlampah-mlampah pados video-video niki lho. Mriki kok pemandangannya saja iso wae. Nggih. Nggih matur mbah nuwun sampun ya enten iki kalih madosi. Lek niku gunung napa namine? Gunung Pulosari. Pulosari niku nggih. Nek mereka sampun radusan ageng jalur munjungan Dadi jane niku kan rotan gedhe. Nggih. Sing jalur kampak munjungan nggih. Nggih. Jan tasik wono nggih, wono nggih. Nggih. Mas, nggih. Di sini memang sangat indah sekali lur. Warganya sangat ramah-ramah. Tapi kalau rumah jarak ke rumah memang agak jauh ya. Tapi yang memang namanya di pegunungan. Oh, ini selang banyak sekali lur. Karena mungkin membawa langsung dari sumber mata air yang di atas ya. Tapi kalau di sini memang bangunan-bangunan sudah sangat istimewa sekali lor. Sungguh sangat luar biasa ya. Kita menikmati keindahan-keindahan yang sangat luar biasa sekali lor. Itu namanya Gunung Pulosari. Di sini di ngelasep kelapa-kelapa buahnya yang sangat banyak-banyak sekali. Sungguh sangat luar biasa ya. Kalau di sini
mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu ya, yang lagi mengobati rasa rindu, yang lagi kangen sama kampung halaman nih, yang masih ada di perantauan, yang masih aktivitas di luar pulau, di luar kota, mudah-mudahan bisa terhibur, bisa terobati. Nah, itu nampaknya yang di atas masih rumah-rumah lur, tapi masih agak jauh, jalannya sangat nanjak sekali. Di sini tanaman-tanaman yang sangat subur sekali lur, cengkeh, kopi logo, durian, dan buah-buahan yang lain ya, seperti lasep. Kalau kelapa di sini memang sangat luar biasa sekali lur, buahnya itu masya Allah. Ini sangat luas sekali loh, sangat indah sekali di sini. Ini tanaman-tanaman kapilogo. Ya sampai di sini dulu ya di kesempatan hari ini video-videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.